di flat kos rendah, terutamanya di kalangan kanak-kanak. Lebih kurang daripada 100 kanak-kanak, 97 hidup dalam kemiskinan. Di flat sini. And kita pernah dulu laporan pertama oleh UNICEF 2017 menunjukkan ketika itu kanak-kanak di sini hanya bukan hanya kemiskinan dari segi pendapatan, mak bapak tak kurang pendapatan, tapi juga kemiskinan dari segi kesihatan. Kadar-kadar malnutrition, tak cukup zat di flat kos rendah amatlah tinggi. Ini sebelum krisis. Amatlah tinggi. Satu dari tiga kanak-kanak tu tak cukup makanan, tak cukup pembesaran. Ini lagi teruk daripada negara-negara Afrika. Lagi teruk daripada negara di Ghana, lagi teruk juga di Palestine. Kanak-kanak Palestine lagi baik. Ini sebelum krisis. Dan pada masa itu kita tahu kerajaan dah berapa lama dah bagi membantu dari segi pemakanan, rancangan makanan tambahan. So setiap hari 500,000 budak-budak kita, bukan jadi flat kosnya, di seluruh Malaysia dapat makanan di sekolah. Percuma makanan berkhasiat. Bila sekolah tutup, tak dapat. Sebab itu kajian pertama yang dibuat masa PKP pertama, pendapatan kurang, kerja tak ada. Bagaimana mereka makan? Kita tengok pada masa itu makanan pembelian Maggi Mi naik 40%. Protein lain kurang. Maksudnya mahal kan? Buah-buahan kurang. Mahal lah. Lah ni budak-budak tak ada makanan. So krisis ini menambahkan cabaran kepada pembesaran kanak-kanak yang sebelum ini sudah menjadi krisis kepada kita.